Sebanyak 5.400 mahasiswa baru Universitas Andalas tengah memenuhi auditorium UNAN untuk mengikuti bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah Bakti 2017. Berbeda dari tahun sebelumnya, Bakti tahun ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Andalas Asman Abdul. Rektor Universitas Andalas, Tafdil Husni, memberikan sambutannya dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Andalas. Kemudian dilanjutkan pemberian penghargaan terhadap 14 mahasiswa berprestasi Universitas Andalas. Terus tadi Pak Menteri kan cerita, ini tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan. Yang merah itu adalah daerah yang senang aja sih bisa keterima di UNAN. Menarik sih. Kita di sini bisa kumpul-kumpul, bisa saling kenal sama senior, sama angkatan. Kenapa orang datang ke Sumatera Barat? Karena ada Universitas Andalas yang namanya berkelas dunia. Jadi bukan hanya orang Indonesia, saya sampaikan tadi, mungkin nanti dari Korea, dari Hong Kong, dari Vietnam, kemudian dari Eropa, kuliahnya ke Sumbar. Nah kalau ini menjadi unggulan Sumbar, ini akan bangkit lagi. Peresmian mahasiswa baru Universitas Andalas Angkatan 2017 baru saja digelar. Semoga dengan peresmian ini, mahasiswa baru dapat berprestasi dalam masa studinya sesuai dengan Dharma Perguruan Tinggi. Saya Metria Ineswara, Nindika Widyatirta dari Padang, Sumatera Barat, melaporkan untuk Genta Andalas.